Ada apa Ultraman menemui aku? Aku ingin bantuanmu. Sore hari, Ultraman Biru berniat untuk bermain. Akan tetapi, dia malah melihat tumpukan Ultraman yang hancur. Dan dia pun berpikir dan berbicara dalam hatinya. Wah, aku ada ide nih. Panggil aja teman-teman ke sini supaya bisa bantuin membawa Ultraman yang hancur. Aku akan memanggilnya. Ultraman Platinum Merah, Ultraman Platinum Ungu, ke sini. Dan mereka pun sebentar lagi akan datang. Mari kita saksikan. Teman-teman, ayo kita mulai. Kita bawa semuanya. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo, ayo. Ungu, kamu bawa kakinya. Iya bos, aku juga bawa kakinya kok. Merah, kamu juga bawa kakinya. Siap bos. Ultraman latihan pekerjaan, bekerja mengangkut mainan. Udah. Udah ada kapal tuh. Teman-teman, ayo masukkan satu persatu. Udah, bos. Ultraman Merah, kamu udah? Udah, bos. Alhamdulillah. Terima kasih ya, teman-teman. Sekarang kalian boleh pulang. Untuk selanjutnya, biar aku saja sendiri yang membereskannya. Terima kasih ya, teman-teman. Aku duluan. Aduh, berisik. Terus. Ambil kanan, ambil kiri, terus, kiri, terus, up. Meskipun sendiri, aku harus tetap semangat. Ultraman latihan pekerjaan, di sini aku kerja sendirian. Walau aku sendiri, aku harus semangat, tanpa lelah dan keluh kesah. Alhamdulillah, sudah beres. Sekarang aku harus mengangkutnya satu persatu ke dalam mobil truk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai mengangkutnya satu persatu. Aduh, berat.
Ada apa Ultraman menemui aku? Aku ingin bantuanmu. Aku menemukan Ultraman yang rusak. Tolong kamu perbaiki ya, Thanos. Itu sangat gampang. Oke, kalau gitu, terima kasih sebelumnya ya, Thanos. Hatur nuhun. Itu tidak seberapa, Ultraman. Jangan sungkan-sungkan sama saya. Kamu boleh meminta bantuan apa saja. Ultraman pun meminta bantuan kepada Thanos untuk memperbaiki Ultraman-Ultraman yang rusak. Film Ultraman pun bersambung, dilanjut ke episode 2.